السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la khawla wa la quwwata illa billahi al al azim amma ba'd saudara-saudaraku dimanapun anda berada semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudaraku di manapun anda berada pada pertemuan kali ini, saya akan menjawab sebuah permintaan dari salah satu jamaah. Mohon dijelaskan hakikat surga dan neraka. Surga itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu sebuah pertamanan yang indah, sejuk, yang menggambarkan suasana tentram damai. Pokoknya, sesuatu yang menyenangkan, dan sedangkan neraka digambarkan di dalam Al-Quran, yaitu wujudnya kobaran api yang membakar dan suasananya kunda bingung dan lain sebagainya pokoknya sesuatu yang tidak mengenakan atau siksaan disebutkan dalam satu ayat surat al-imran ayat 133 mengenai surga bismillahirrahmanirrahim sari'u ila dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kita bahas Surga dulu, apa yang dimaksud dengan surga tadi sudah dijelaskan. Bahwasannya surga itu intinya sesuatu yang menyenangkan, sebuah tempat yang menyenangkan, dan surga itu bisa didapatkan hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga surganya Allah subhanahu wa ta'ala lalu bagaimana pandangan hakikat tentang surga surga itu penuh dengan ketentraman, kedamaian kesejukan yang ini tentunya tergambar di dalam setiap hati manusia bagaimana keadaan hati seseorang selama hidup di dunia ini. Apabila hatinya itu penuh dengan dengki, penuh dengan iri, kesombongan, dan lain sebagainya, pokoknya sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati seseorang itu tidak akan merasa tentram, tidak akan merasa damai, Bahkan yang terjadi adalah panas dendam yang membara. Bagaimana cara kita bisa memperoleh surga yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus belajar keempat tahapan ilmu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah itu hanya menyampaikan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keempat tahapan ilmu ini yaitu syariat, torekoh, hakikat, dan ma'rifat. Apa yang dimaksud dengan keempat tahapan tersebut syariat, yang pertama yaitu teori yang mengajarkan yang memberitahu kepada kita bagaimana cara melakukan ibadah kepada Allah yang benar cara-cara atau teori-teori itu disebut syariat kemudian setelah kita mempelajari syariat kita harus bertorekoh kita praktekkan ilmu yang sudah kita pelajari itu kita praktekkan bagaimana cara kita sholat, niat, kita laksanakan ruku, bacaan ketika ruku, kita laksanakan praktek. Ini namanya torekoh, kita berjalan. Torekoh itu jalan. Jadi orang yang sudah mempraktekkan syariat ini namanya ber, bertorekoh. Nah, setelah kita praktek, kita harus mempunyai tujuan. Apa sih maksud dari tujuan sholat itu? disebutkan as-salatu mikhrajul mukminin salat adalah media untuk kita untuk manusia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus mempunyai tujuan. Kita melakukan salat ini tujuannya apa? sudah difirmankan oleh Allah aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbakti menyembah menghadapkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi tujuan sholat itu sebenarnya hakikat sholat itu sebenarnya adalah menghadapnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, makanya di akhir salat niatnya salat itu ada lafadz lillahi ta'ala. Semua harus didasari apa? Harus segala amal, salat apapun harus didasari karena Allah semata. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh salat itu diniati yang lain salat kita melakukan sholat agar memperoleh surga itu tidak tidak di, diperbolehkan seperti itu memang secara de keterangan itu setelah kita barang siapa yang bertakwa kepada Allah khusyuk hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan berjanji akan memberikan dia surga nah itu terserah Allah kita tidak usah menuntut yang penting kita hadapkan hati kita kepada Allah Surga atau neraka itu Siapa katanya Allah Yang penting kita beribadah yang benar Yang lillahi ta'ala yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana cara kita melakukan Ibadah dengan ikhlas Kita harus mengetahui bagaimana dan apa ikhlas itu sendiri? Ikhlas itu artinya murni, tidak ada tendensi selain Allah. Jadi, di dalam ajaran hakikat menuju makrifat atau ajaran tauhid, itu diajarkan: kita tidak boleh mengakui keakuan diri manusia, kita harus kita matikan. Maksudnya, dimatikan segala perbuatan yang kita lakukan hati ini menyaksikan bahwasanya semua ini adalah pergerakan Allah sendiri yang sholat juga Allah yang menggerakkan yang sedekah juga ini Allah yang menggerakkan jadi pada hakikatnya sholat itu yang sholat itu Allah yang yang disembah zatnya sendiri jadi pelakunya satu Allah itulah yang dimaksud ta'ala Ketika manusia sudah, hatinya sudah tidak mengakui akan kehidupannya, tidak mengakui atas ibadah yang dia lakukan, maka inilah yang dimaksud dengan lillahi ta'ala. Pasti diterima oleh Allah ta'ala Kenapa tak diterima? Yang sholat Allah, yang disembah Allah, tidak ada unsur manusia di situ, tidak ada unsur makhluk manusianya sudah lebur dia sudah menyadari akan dirinya bahwasanya dirinya adalah bukan siapa-siapa dan tidak mempunyai daya apa-apa semua ini adalah pertolongan dan pergerakan Allah sendiri yang menggerakkan hati kita untuk sholat ini adalah Allah yang bergerak juga yang hidup ini adalah Allah SWT jadi tidak ada tendensi manusia semuanya atas kesadaran Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang dimaksud dengan ikhlas yang dimaksud dengan lillahi ta'ala sehingga apabila seseorang itu sudah tidak merasa melakukan lagi maka hatinya akan menjadi tenang menjadi tentram tidak akan mempunyai rasa dendam tidak akan mempunyai rasa dengki ujub riak dan lain sebagainya akhirnya hatinya Tentram, tenang. Di saat Allah, di saat ajal menyebutnya, Dia pergi dalam keadaan tenang juga. Inilah yang dimaksud hakikat dari surga itu sendiri. Lalu, yang kedua, apa yang dimaksud dengan neraka? Neraka pada dasarnya secara syariat dijelaskan dan di, di, digambarkan adalah kobaran api yang membara atau siksa disebutkan dalam sebuah ayat Al-Mulk ayat 8 Bismillahirrahmanirrahim takadu tamayyazu minal ghaizi kullama ulku fiha faujung sa'alahum ghasanat khasanatuhah alam yaktikum nadhir yang artinya Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam penjaga-penjaga neraka itu, bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu selama kamu di dunia, nah. dan bagaimana?" neraka menurut sudut pandang hakikat neraka menurut sudut pandang hakikat adalah suasana hati yang tidak pernah merasakan kedamaian, tidak pernah merasa ada ketenangan dan ketentraman di dalam hatinya. disebabkan oleh perilakunya yang tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu dengki, selalu iri kepada sesama. Dia pelit atas rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, nah, sehingga hatinya merasa tersiksa, tidak pernah ada ketenangan. Adanya hanya dendam yang membara, permusuhan, dan lain sebagainya. Inilah hakikat dari neraka. Itu sendiri, dan apabila hati yang penuh dendam ini penuh iri dan dengki, dan pelit kepada sesama, ketika ajal menjemputnya, dia akan merasa seperti itu. Dia akan bingung, tidak ada ketenangan di dalam hatinya, dan dia kembali kepada Allah. Dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan tersiksa, jadi surga dan neraka itu sudah wujud sekarang ini. Kalau kita eh, ingin mengetahui apakah seseorang itu ahli neraka atau ahli surga, kita kembalikan ke kepada hati kita masing-masing. Apakah hati kita penuh dengan kasih sayang, rahmat kepada semua makhluk, ataupun sebaliknya, hati ini penuh dengan dendam, iri, dan dengki? Itu sudah bisa terjawab di dalam hati kita masing-masing. Toh, Allah sudah memerintahkan kita harus termawan apa nafkan nafkahkanlah sebagian rezeki yang sudah kuberikan kepadamu untuk membantu sesama memperhatikan anak-anak yatim janda-janda tua yang sudah tidak mampu bekerja kita bantu kalau kita mempunyai rezeki lebih kita kasih sayang kepada semua makhluk Allah saling memaafkan jangan dendam jangan dengki dan lain sebagainya Ketika kita sudah menjalankan apa yang sudah difirmankan oleh Allah, maka hati ini akan merasa tentram dan kembali kepada Allah dalam keadaan tentram pula. Begitupun sebaliknya, apabila hati ini penuh dengan dendam, dengki yang tidak dirintai oleh Allah, kita kembali kepada Allah dalam keadaan dengki dan bingung itu tadi maka ini yang harus di, difahami oleh seluruh manusia bahwasanya tujuan kita dihidupkan di dunia tujuan kita hidup di dunia ini adalah menciptakan rahmatan lil alamin seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Jangan hidup di dunia ini dengan angkuh, congkak, dan sombong. Berkasih sayanglah di dunia ini, saling menghargai antar sesama. Baik itu Muslim, agama Islam, ataupun eh, umatnya Nabi Muhammad, atau umatnya Nabi Isa, atau umatnya Nabi Musa, ini harus selalu... Kasih sayang, jangan saling membedakan. Yang beda itu hanya syariatnya saja, tapi tujuannya sama: keempat kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, semuanya membimbing hati untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ajaran dari keempat kitab ini: "Berkasih sayanglah." meskipun saya tidak pernah mempelajari Injil, tidak mempelajari Zabur dan tidak pernah mempelajari Taurat, tetapi saya yakin isi daripada keempat kitab ini adalah menauhidkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya bisa menciptakan kedamaian, ketentraman, saling mengasihi, saling termawan, saling membantu sesama. Dan akhirnya menciptakan rahmatan lil alamin. Inilah tujuan Allah menurunkan kitab, tujuan Allah memimpin kita dari kitab-kitab ini. Ya, jadi kesimpulannya Apabila kita mempelajari sebuah kitab, kok hati kita ini malah dendam, sama satu golongan dendam. Lah, ini tandanya kita tidak paham dengan ajaran tersebut. Kita tidak memahami inti daripada ajaran tersebut. Sehebat apapun ilmu seseorang, setinggi apapun pengetahuan seseorang, tetapi kalau tidak rahmatan nila alamin. Berarti dia tidak seperti Rasulullah, tidak seperti Nabi Isa, tidak seperti Nabi Musa. Nah, jika kita sudah tidak menciptakan rahmatan alamin di dunia ini, berarti kita telah membuat kerusakan di atas bumi ini. Di dalam satu ayat dijelaskan oleh Allah, apabila orang-orang manusia di dunia ini, tidak berkasih sayang, tidak saling melindungi, maka akan terjadi kehancuran di atas bumi ini. Sekiranya sudah difahami, saudaraku, jadi hakikat surga dan neraka itu letaknya ada di dalam hati kita masing-masing. Sudahkah bersih hati kita dari selain Allah? Sudahkah bersih hati kita dari kesombongan, kedengkian, dan sesuatu yang tidak diri? Ya Allah, justru sebaliknya, apa hati kita penuh dengan dendam? Orang dendam itu sudah pasti hidupnya tidak akan tenang, dan dendam itu kalau, kalau sampai dibawa mati, matinya sudah. Sudah tidak tenang, sudah kelihatan, sudah dari suasana hatinya masing-masing. Sekiranya sudah difahami, saudaraku, semoga yang apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kita semua agar hati ini segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selamat dunia sampai akhirat kita selamat dohir dan selamat hati kita kembali fitro kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi perlu diketahui kalau kita mempelajari sebuah ilmu kok hasil rasa yang dihasilkan dalam hati dendam dengki jangan diteruskan cari guru yang bisa membimbing menuju rahmatan lil alamin dengan empat tahapan ilmu syariat, toreko, hakikat, dan marifat. Jangan dilihat casingnya, lihat ajaran yang diajarkan. Ini menuntun hati kita kepada Allah, apa justru sebaliknya mengacaukan hati kita. Akhirnya hati kita penuh dengan dendam permusuhan kepada sesama makhluk Allah. Jika ajaran itu mengajarkan tentang kedamaian, berkasih sayang, saling menolong, saling dermawan, menciptakan rahmatan lil alamin, maka itulah ciri-ciri ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya walaupun itu eh, medianya pesantren ataupun eh, apapun majelisnya Ketika dia tidak bisa membawa hati jamaahnya menuju rahmatanil alamin, maka jangan diharap sang kiai tadi bisa menghantarkan hati murid-muridnya atau jamaah menuju kepada Allah. Tidak akan mungkin, karena keempat ajaran kitab Allah mengajarkan bagaimana hati ini untuk menauhidkan Allah dan berkasih sayang kepada semua makhluk Allah. Semoga bisa difahami saudara-saudaraku. Sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh.